Nama Nadine Chandrawinata memang dikenal terbilang aktif untuk urusan alam dan kepedulian terhadap isu-isu pelestarian lingkungan hidup. Karena semangatnya yang begitu besar untuk melindungi alam, terutama alam bawah laut, nampaknya membuat Putri Indonesia 2005 itu akhirnya diangkat menjadi Duta Wisata Bahari oleh Forum Taman Wisata Dunia. Ya, saya sangat berterima kasih banget saya dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan WTP Forum lagi. Dalam arti untuk konteksnya di Bahari, memang udah seperti panggilan saya pada saat di Bahari, memang itu udah keinginan saya untuk berbicara tentang laut, kemudian ada perubahan dari perilaku manusia yang lebih ramah lingkungan, yang mana kita bisa ambil contoh dari negara-negara lain, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang positif bagi dirinya sendiri sama lingkungannya. Jadi itu yang saya coba ajak masyarakat, ayo kita ubah pola hidup kita yang lebih ramah lingkungan, karena Indonesia dari landscape-nya bagus, satwanya banyak, tumbuh-tumbuhannya juga kita hampir punya yang dari langka sampai yang paling yang terlalu over juga banyak gitu. Kemudian hutannya juga lebat, kenapa kita tidak jaga apa yang sudah kita punya? Karena aku sangat percaya bahwa pada saat kita merusak, ingat alam itu tidak diam, dia akan berbicara. Artinya kalau kita sudah memilih menjadi perusak, artinya kita sudah harus siap mendapat teguran dari alam. Mungkin bencana kah, atau curah hujan tinggi kah, atau mataharinya terlalu panas kah, kita sudah harus siap mengambil resiko itu gitu dari alam gitu. Tapi mungkin yang dalam waktu dekat bisa panjang. Terpilih menjadi Duta Wisata Bahari, lalu apa harapan dan bagaimana cara Nadine mengajak masyarakat Indonesia agar lebih peduli dengan pelestarian alam? Kalau saya secara pribadi, saya ingin masyarakat lebih peduli akan lingkungannya, dalam arti yang ramah lingkungan, dengan mengurangi penggunaan plastik, kemudian komitmen bawa tumbler sendiri kalau lagi jalan-jalan, bawa box makanan sendiri, mengurangi styrofoam. Jadi hal-hal yang sederhana sampai itu menjadi kebiasaan yang positif bagi dirinya sendiri. Mbak, saya sejak udah menyentuh diving dari 2005 itu udah artinya saya mencoba untuk mengajak masyarakat untuk menjaga laut. I'm sorry that I missed you.